عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemuda Pemudi Penangan Korupsi Karya Adhika Maulana Abang. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah lama merdeka, bahkan hampir ratusan tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Namun, masih banyak para pejabat tinggi Indonesia yang masih menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Mereka itu bagaikan tikus-tikus yang rakus dan tamak, yang mengambil segala macam makanan dan tak pernah puas dengan segala makanan yang melimpah, dan menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan kepentingannya sendiri. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, dan detik demi detik, semakin tinggi kasus korupsi di Indonesia sampai melibatkan para pejabat luar sana. Kini, harapan bangsa berada di tangan generasi muda zaman kini. Kita harus mempercayai mereka dan memperkokoh generasi muda, karena hanya merekalah yang dapat menangani kasus korupsi yang semakin merajalela. Maka kita harus melatih kejujuran mereka dan memperkuat iman mereka hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum.